Bebek dan mentok. Iya. Bebek dan mentok. Kata yang jual tadi ini bebek selingkuh. Ono, baik. Kita coba ya. Ya. Hari ini kita di Brebes. Sini Pak Wakil Bupati. Di Brebes jam 12:30 persis. Wah. Dan disediakan napa Bu? Sate belengong, makanan khas Brebes. Sate belengong niku napa Bu? Perpaduan bebek dan selingkuhannya bebek, Pak. Perpaduan bebek sama mentok. Bukannya perselingkuhan bebek sama mentok makanannya. Belengong yang apa namanya khas sekali ya Bu ya. Jadi yang menarik pakai lontong, ini sate belengong, ini ada yang digoreng, ini sate kambing ya, kambing. Ini sate kambing. Oh belengong juga, oh sate belengong dan saya ditemani Pak Wakil Bupati acaranya ngopi bareng. Ngopi bareng nggak ada kopinya. Ngopi bareng dengan Pak Wakil Bupati dan dua teman saya mau kenalkan siapa dia, Mas kenalkan Mas. Perkenalkan teman-teman, nama saya Daniel Nugroho, saya dari Kabupaten Banyumas. Mas Daniel, ya. Mas kenalin Mas, yang mana? Nama saya Eko Adi Saputro, saya anggota KTS dari Banyumas. Apa itu? Kelompok Dukungan Sebaya, Pak. Kelompok Dukungan Sebaya, panggilan siapa Mas? Panggilan sehari-hari. Oh, Ono. Eko. Eko, Mas Eko dan Mas Daniel. Makasih ya, Mas Daniel, Mas Oke, Eko. Oke, bye-bye. Ya. Oke, kita makan dulu. Lengongnya ini. Ada kupat, ada sate, bumbunya agak pedes-pedes gimana gitu ya. Jadi kalau kita icipi, nih belengongnya. Kita harus coba karena rasanya agak beda. Agak beda dengan yang lain. Dan kuahnya juga lain, makannya dengan lontong. Ada juga yang dibikin sate, ya. Sate belengong. Oh, yang ini apa ya Pak Wakil namanya? Ada belengong juga. Ini sate belengong. Ini sate belengong juga. Jadi tahu kan bentuknya? Ini kalau mau pesan sate belengong juga, maka yang ini. Kalau sate belengong aja, yang ini. Yang ini yang dimasak. Oh, okay. Ini yang dimasak. Ini yang di? Yang dimasak. Masak. Belengong itu? Belengong adalah binatang antara bebek dan mentok. Bebek dan mentok. Iya. Bebek dan mentok. Kata yang jual tadi ini bebek selingkuh. Ono, baik. Kita coba ya. Ayo Mas. Ya. Gak puasa atau? Tadi dari Banyumas langsung. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih.